Pemirsa, sekarang setelah kita isi kasur anginnya dengan udara tadi, sekarang kita akan coba cara mengempeskannya ya. Yang pertama-tama kita harus buka dulu bagian klepnya ini ya. Oh, nggak kelihatan ya, sebentar. Nah, nih ya, sekarang lampunya sudah saya nyalakan. Jadi di bagian klep ini kita harus buka dulu. Nih. Minta tolong diangkat sebentar pegangnya. Nah, up. Nah, bagian ini ya, pemirsa, kita harus buka dulu klepnya. Saat dibuka ini nggak akan kempes dulu. Nah, karena di sini ada pelindung klepnya. Nih, ada pelindung klepnya. Ya. Nah, ini kalau kita dorong baru anginnya keluar. Tuh. Ya, tuh. Kita dorong pakai tangan ini. Cuman anginnya nggak akan keluar semua kalau kita nggak sedot pakai alat penyedotnya kemarin ya. Nah, keluarkan anginnya, suaranya. Oke, sekarang kita coba menggunakan apa namanya penyedot itu. Kalau mau pakai penyedot ini harus dibuka lagi, pemirsa. Ditarik lagi. Nih, ditarik lagi. Tunggu. Angkat dulu. Nih, jadi ada spot ini ya. Ya, ini klepnya ini. Klep kayak pentilnya gitu. Nah, sekarang habis lubangnya kebuka seperti ini, kita harus sedot pakai pompa kemarin. Nah, ini pompanya kemarin ya. Cuman kita sekarang balik ya. Untuk menyedot, kita menggunakan lubang yang ini. Kok ini untuk meniup ya. Kalau ini untuk mengeluarkan. Nih. Kemudian kita menggunakan yang paling besar. Nih. Ya, jadi kita masukkan dulu ke sini. Pasang. Nah, seperti ini. Nih. Kemudian kita pasang ke sini. Kita pasang piling paling besar. Ini lubangnya, pemirsa. Kita masukkan ke sini. Nah, seperti itu ya. Coba yang kecil. Ya, harus yang besar. Nah, kita masukkan seperti ini. Listriknya sudah kita pasang. Kemudian kita nyalakan pompanya ya. Nah, disedot terus sampai habis, sampai kasurnya nggak ada anginnya ya. Nah, nanti kita tarik itu udara yang di ujung sana, kita kesiniin. Nah, cukup seperti itu aja pemirsa, nanti habis itu kita lipat dengan rapi.